Ini otak-otak. Dan ini sata. Sata ikan. Sata ikan, otak-otak ikan. Pepes, dia lagi pepes, ayam. Memang spesial daripada Disuri. Dari keluarga Disuri, produk tradisional Malaysia. Yang seorang ni mana ada tempat apa makan di situ lah ada muka dia. Rezeki tak rasa. Rezeki, rezeki. Pakai yang inilah sayang. Telefon jangan lupa kalau nak order nak apa 012-645-4025. Saya ulang 012-645-4025. InsyaAllah. Kalau perlukan apa ni majlis-majlis untuk buat apa ni kerayaan apa-apa ke ataupun birthday ke, kita akan boleh support untuk apa ni barakah. InsyaAllah. The best. Terbaik daripada Shah Alam. Jadi Tuan Haji, resepi mana ni Tuan Haji? Okey, untuk pengetahuan, resepi ini adalah resepi keluarga Disuri. Dan resepi ini asal dia daripada Terengganu. Original Terengganu, Setiu. Resepi ini tidak ada campur bahan pengawet. Memang tidak ada campur bahan pengawet. InsyaAllah, selamat untuk dimakan. Produk Muslim. InsyaAllah. Pengetahuan umum, produk ini dijual dengan harga kasih sayang. Harga kasih sayang. Satu pieces kalau mentah, kalau datang sendiri ke showroom kita orang, insyaAllah kita bagi harga yang paling rendah. Lebih kurang jatuhnya RM1.80. Kita kurang sini RM80. Satu cucuk. Satu cucuk ada 3 biji. 1, 2, 3. 3 ketul. 3 biji. Satu cucuk. Sebenarnya harga satu cucuk sampai RM80. Peniaga-peniaga yang ingin meniaga, otak-otak harga dia paling murah sekali rasanya dalam Malaysia tu. Paling murah sekali. Jualan mentah baru 47 sen setakat ni harga apa ni di pasaran. Boleh. Kalau nak order macam mana? Kalau nak order? Kalau nak order, okey, hubungi saya ataupun ada dua nombor lagi. Kita akan dapat dibagi kanah kalau nak untuk hubungi. Nombor telefon saya 012-645-4025. Ni otak-otak Haji Suri ya. Haji Suri punya otak-otak. Memang sedap, memang lazat. Harga setakat ini special dan paling murah di Malaysia. Otak-otak dia punya ingredient tu bahan asas utama adalah ikan. Begitu juga dengan sata. Tapi otak-otak dibuat daripada campuran tepung dan santan. Itu otak-otak. Tapi kalau sata, kita letak kelapa muda. Kelapa parut, kelapa muda yang diparut. Dan dia tidak ada gunakan santan. Dan digunakan apa ni, tidak ada sedikit tepung pun di dalam apa ni santan korang. Hanya ikan dan resepi-resepi tradisional dari sepi. InsyaAllah. 100% ikan. Ikan kita yang high grade, bukan low grade punya. Ikan yang kita gunakan adalah ikan yang high grade.
Lepas tu kalau apa delivery dia boleh pick self pick up ataupun delivery guna LALA Move. Ni kat situ eh. Lagak apa? Ah, lah lah pun. Ada sebut. Buat jenis tu kena bag. Tapi sebut penuh. Haa. LL. Lala. Dia brand. Boleh contact 012-645-45. Ataupun 016-917-8923. Diulang. Diulang. Ini kita guna 100% ikan, tak ada campuran, semua high grade punya ikan. Korang boleh compare dengan pasaran yang lain. Kalau nak order, boleh contact Haji Suri sendiri ataupun ada kita ada dua lagi marketing dengan boleh contact saya juga. 012-645-4025. Boleh contact nombor tu, boleh order. Harga kita paling murah di Malaysia, Sabah Sarawak. Di seluruh dunia. Okey, ada perbezaan apa harga borong ataupun harga runcit? Perbezaannya? Harga borong, beli sikit macam mana, beli banyak macam mana? Sama? Runcit dah ambil betul. Atang. Atang nampak. Makan. Ini yang Biasa customer tak pernah tak repeat order, confirm repeat order. Diorang pasti repeat order. Siapa yang... Nanti, ambil lah soalan ni. Rumba nan reka. Rumba nan reka. Rumba nan reka. Bukus 15 kata bakar. Ini dia bakar pakai ini, gas lah? Gas. Oh, dia bakar-bakar... Arang. Pakai arang. Boleh pakai arang. Arang sebenarnya lebih sedap, tetapi kalau untuk meniaga, arang sekarang mahal. So kita pakai gas untuk lebih margin. Tapi matanya, kalau makan sendiri buat bakar-bakar, boleh pakai arang. Tak ada masalah. Kalau guna dapur ni, kalau guna dapur ni lebih margin lebih besar. Ambil. Tengok aja. Saya nak sata. Saya suka juicy. Bila juicy tu dia punya ikan, nasi ikan, semua walau yang sedap. Ikan garing sangat.
power tu, power. Siapa yang berminat nak niaga part time daripada pukul 6 sampai pukul 12 pun boleh menjana pendapatan. Sebab benda ni kira berapa persen ni? Kira memang 60% ada, 70% ikut korang lah, ikut korang. Kalau berminat macam mana tu nak mohon tu? Mohon kasih PM saja. Ya Allah. Kasih PM. Nombor kasih keluar nombor, kasih keluar nombor. Dalam satu biji ni boleh kaya. Sebab benda ni boleh kontak 0169178923 atau 0128. Ini kalau bulan puasa satu hari paling sikit dekat biasanya custom Haji Suri kat mana aja? Di Lembah Kelang dan juga di apa? Ada Seremban ada. Pernah hantar di Sabah eh? Pernah ya, lagi hantar di Sabah. Pernah ada custom di Sabah. Memang kita orang semua sekarang ni tengah gembira. Gembira dah tengah enjoy, tengah happy. Tutup.
Oh, ini memang sedap ni, memang best. Murah dan sedap. Semoga semoga video dan ceria selalu. Maaf tak dapat join. Terima kasih. Rasa macam pedas-pedas, rasa ayam, rasa macam nugget. Tumpah sedap, serius sedap gila, rasa juicy. Tak, juicy. Serius, rasa ayam, rasa macam nugget tapi dia rasa macam berlemak macam tu, macam sedap gila sis. Rasa ada santan dan rasa pedas-pedas. Balance lah rasa dia. Serius sedap. Jenis rempah yang 20 jenis rempah. Okay. Jadi kami otak-otak. Rempah yang paling utama digunakan dalam apa resipi? Okey. Rempah yang paling utama yang mesti nak ada yang kita bagi basic lah. Basic kita buat dari situ halia dan serai. Itu mesti nak ada. Kalau tak halia, ada serai halia dan serai, dia apa ni rasa untuk dapat rasa yang puas tu, original dia tu memang hilang. Ada. Serai dan halia. Dan banyak lagi bahan-bahan. Dia ada juga dalam 20. Tapi dia tak rasa serai kan? Ya, tapi tak rasa serai. Sebab tapi memang ada serai. Kalau kita letak serai, mesti akan rasa serai. Yes. Tapi yang ni tak rasa serai langsung. Bila makan pun tak gigit serai kan? Tapi ada serai dalam dia. Itu unik tu kan? Itu memang satu. Begitu juga dengan sata. Sata ni orang banyak yang apa ni beritahu saya. Dia kata saya ada gunakan tepung lah sebab dia boleh jadi seketul. Tapi kita orang tak gunakan satu telur dalam satu bancuhan apa ni mixer kita orang tu. Kita bancuh apa ni buat sata ni. Kita memang tidak ada gunakan satu sudu tepung pun untuk jadikan sata yang jadi seketul. Banyak orang apa ni buat tapi bila buka dia berderai. Tapi kita pun jadi seketul. Jadi resepi tu memang kita kawal. So apa dia biasanya kalau dia seketul habis dia orang ada letak apa tu macam agak-agak kan? Yeah. Tapi ini tak ada letak agak-agak tidak apa-apa. Tak ada agak-agak. Memang ada bisa dikan. Tapi combination resepi itu yang akan menjadikan dia jadi seketul. Dia akan jadi macam gap. Tadi berapa dia? Harga borong berapa tadi? Okey, untuk apa dia pengetahuan? Harga borong ni kalau bisa kata satu pizza ni jatuh berkenaan RM1.80 lah. Satu pieces 3 biji. Untuk apa? Untuk sata? Sata. Kalau yang otak-otak ni? Otak-otak satu pieces. Satu batang ya? Satu batang lah. Satu batang ni, otak-otak 47 sen. 47 sen? 47 sen. Satu dia 47 sen? Yes. Banyak dah untung lah. Biasa kita makan kedai pun dapat sini lebih kan? Ya, betul. Ini dia termasuklah dia ongkos untuk apa ni, sell cup. So, itu semua termasuk dia orang punya kos. Jadi kalau apa ni kita punya kos yang apa ni biasa jual kedai berapa ni? Biasa yang dia apa kalau kita makan kedai lah berapa dia? Average ringgit sini dok. Sikit kos harga kan. Okey, bagi sewa kedai. Kos dia RM47 lah. Beli dengan lagi berapa dah lagi masuri RM47. Dah 104 untung kan? Yes. 120% ada dia. Katakan 1.47 sen, lebih kurang 70% satu untung kan? Yes. Kalau boleh jual apa satu malam? Satu malam 100 pieces dah ada 70 ringgit. Kebiasaan rata-rata orang jual lebih daripada 100 pieces. Kita makan, tadi saya makan 10 pun saya tak rasa saya makan 10. Rasa macam bau-bau
pasal dia punya nikmat tu sampai tak rasa dia punya berapa pisang okay. Dia makan. Saya nak tanya ni kan, biasa kalau kita makan lebih macam ni, kita cepat muak tau. Kita cepat kenyang. Jadi tak boleh stop, dia masih kena masuk. Rasio utamanya bila kita makan yang otak-otak ice cream ni, kita tak rasa muak. Saya tak tahu dah apa rahsia dia. Dia resip, tolonglah kongsi sikit, kita tak tahu ni kan. Nanti kalau semua dah tahu, semua ada banyak buat sendiri. Bagi kita sikit, kalau kata pun tunjuklah hin kan. Hin. Sebab apa tu, apa ingredient yang digunakan dalam ni yang menyebabkan kita rasa muak kan? Itu pun tahu kan, resepi orang lama ni, dia kebanyakannya kita nak guna masak dengan betul. Even dia punya paste, dia nak kena masak dengan betul. Bukan hafdan-hafdan. Bila hafdan ni, bila kita tak cukup masak, separuh masak. So, bila kita makan, kita akan rasa muak atau memuak. Tapi bila kita, contohnya sambal nasi lemak lah. Sambal nasi lemak, kalau kita masak, kita nak kena masak dengan sampai pecah minyak. Itu betul lama. Tapi, itu juga dengan resepi dia ni. Ikhlas lah. Jujur saya bagi tahu tu. Dan bila saya rasa untuk kali pertama, otak-otak ada kurin kan. Sama, saya tengok saya dia punya rasa dia tu cukup. Dia punya garam dia cukup. Dia punya, kita ada sikit rasa manis kan. Tapi tak terlalu manis kan. Semuanya sempurna, perfect kan. Maksudnya balance dia tu memang best lah kan. Dan dia punya ketebalan dia pun saya rasa tebal, cukup tebal kan. Tebal. Memang puas lah orang macam ramai orang tol. Tapi kita tak semua kan. Itu kelebihan lah mungkin apa ni. Pasal kan? Kita punya R&D ni bukan punya 2-3 bulan dia R&D kita buat. Lama, memang ambil makan tahun. Untuk kita dapatkan apa ni perfect punya produk. Sampai kita hantar pergi ke lab untuk dia orang test. Oh, sampai hantar pergi ke lab? Tak siap pun kan. Itu dah kita orang kata level atasan tu. Pasal kita nak dapatkan benda-benda tu betul-betul yang pergi perfect. Kalau misalkan kita buat yang ala kadar, kita takut orang beli sekali, besok akan datang. Betul lah tu. Kalau sini lah, ada sini lagi pasangnya. Betul lah tu. Pasal saya utama ke pelanggan sebenarnya. Okey, otak-otak aja sendiri. Tak apa, saya tanya otak-otak dia. Yang lain saya tak makan. Saya makan otak-otak dia kan. Berapa lama dah dalam apa bisnes ni? Oh, saya dah lama dah. Saya bukan dalam 20 lebih tahun. Oh, lama. Saya tidak dengan benda ni pun masa tak silap anak kedua ke gitu. Anak kedua, saya dah gila dengan otak-otak. Ini otak-otak. Ini otak-otak, okay, otak-otak ikan fresh, high grade punya ikan, bukan low grade. Yang ni satu pepes ayam. Pepes ni sama macam otak-otak, cuma dia ayam, dia versi ayam. Siapa yang tak boleh makan ikan, allergic ke tak apa, ayam ada, jangan risau. Lepas tu kita ada satar, kita punya best seller tu satar, satam je. Saya tengok. Naga ke? Kita boleh ni bakar-bakar di pantai bang. Otak-otak. Boleh. Yang sedap ni, rasa dia macam betul-betul macam ikan. Udang. Saya fikir lama kita pernah makan udang. Saya fikir udang. Ramai orang yang udang. Macam daging udang. Udang sekarang mahal sekarang ni. Kan tak dapat udang, dapat tipun jadilah kan. Jadi dia rasa udang. Ini satar. Saya rasa udang. Tapi sebenarnya tidak ada apa ni, udang pun tak, satu tepung udang dia, tak ada. Dia macam udang kalah rasa dia. Udang kalah nampak. Rasa macam udang. Saya memang suka udang kalah ni. Tapi nak ini beli satar ni jangan pula. Tapi ini mampulah mampu dia beli kan. Satar ni ada orang suka kering, ada suka basah. Tapi kalau korang pandai makan, dia basah-basah makan dengan nasi panas memang nak alert. Juicy. Dia juicy. Dia basah-basah tu dia juicy. Memang nak alert. Ini korang tak akan cukup makan sebatang ni, tak akan cukup. Confirm korang akan tambah. Biasanya customer kita akan repeat order. So far kita ada delivery dekat semua Lembah Kelang. Lepas tu dekat auto station. Saya pernah hantar pergi Sabah dan berjaya selamat hantar pergi sana. Orang Sabah pun suka. Cuma masalah transportation tu je lah. Dia biasanya dia punya kos untuk hantar dia berapa? Ya, biasanya kalau kita hantar pergi Sabah, dia punya shipping cost lebih mahal daripada kita sendiri bawa pergi sana. Maksudnya kita bawa macam kita orang Sabah. Dengar tu gaji. Dia biasanya kalau hantar per kilo berapa dia tu? Dia tak ingat, tapi kalau dia punya shipping cost pergi Sabah selama 2 kilo. Maksudnya untuk
dalam negara lah, bawa Malaysia. Oh, kalau dekat ni? Kalau pantaran semenanjung Malaysia. Kalau semenanjung Malaysia, kalau lembah kelas, kita pakai lalamu. Kita pakai lalamu, ataupun boleh saya pick up lah. Tapi kalau dekat outstation, biasa dia akan buat saya pick up. Sebab tu kalau outstation, yeah. Anggaran dia punya kos tu berapa tu? Kalau contoh 1 kilo, kita hantar dalam negeri lah kan? Contoh hantar Selangor ke, atau hantar ke Kedah ke, by business ke. Jadi deficit tu orang boleh bajet tau. Dia nak kena apa ni, beli pokok banyak untuk dapat kos perantaran yang minimal. Oh, okey. Macam tu. Kalau korang nak save kos perantaran, lebih baik order lebih daripada 300 ke atas. 300 kilo. Pieces. Oh, pieces. Bermaksud kalau 300 ke atas, kadang-kadang kalau rendah lebih kurang je harga dia. So, korang kena maksimumkan order tu. Bila korang maksimumkan order, korang boleh simpan dalam peti ais 6 bulan atau lebih. Beku. Kalau beku boleh simpan sampai, ada customer saya simpan sampai setahun, okey. Tapi setahun selalunya tak adalah, selalu dia orang habis cepat je. Dia ada bahan pengawet tak dalam ni? Tak ada. Tak ada. Bahan pengawet kita tawarkan bahan pengawet. Bebas daripada bahan pengawet lah. Bebas dari mana? Produk halalan Toyiban. Produk halalan Toyiban, produk muslim. Jangan risau. Bahan-bahan yang kita gunakan kualiti, harga. Kalau logamnya bukan ikan-ikan yang cokiam kan, ni ikan-ikan mahalnya. Kalau korang rasa, tahu. Contoh ikan yang digunakan untuk buat otak-otak ni apa? Okay, salah satu saya tak boleh review semua, satu je. Contohnya dia campur ikan tapi hybrid. Bukan ikan loya-loya. Tinggi dia sekarang 1 kilo berapa? Boleh mahal. Tinggi dia sekarang 1 kilo pun dah, kalau saya beli yang seekor pun sekarang dah puluh-puluh-puluh. Seekor kecil tu puluh-puluh dah. Seekor kecil dah puluh-puluh? Tinggi mahal ke? Mahal, tinggi mahal. Jadi kita mixkan ikan. Dia ada mix sebenarnya. Tapi macam mana boleh ada rasa hutang? Itu saya kira resepi tu. Itu owner dia. Dia punya mastermind. Berkongsi resepi tu dengan apa para penonton kita kan. Barulah. Salah satu rahsia saya reveal keikhlasan dalam berniaga. Itu salah satu resepi. Dia betul-betul, ayah memang committed. Dia buat R&D bukannya sikit sekejap. Saya nak tahu ni macam mana dia boleh rasa udang galak sini. Dia tadi dah tahu kan. Tanya topi kata dia tak tahu. Macam mana boleh ada udang kalah sini. Tapi saya rasa udang kalah ni. Tak ada, langsung tak ada udang. Dia kalau apa dia resepi untuk letak ni. Kalau kita gunakan ikan, 100% ikan. Kita tak ada gunakan udang, kita tak ada gunakan ketam. Tapi dia rasa dia betul-betul untuk udang. Ini mungkin combination daripada rempah dan ikan. Dan dia ada banyak rempah. Okay, cuba cerita sikit rempah apa yang dia gunakan Amir. Baik, untuk okay, Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Tapi otak-otak dia memang sedap. Yang tahu sejarah dia? Sejarah dia. Okey, cerita sikit sejarah. Saya pun nak dengar sejarah macam mana. Sejarah otak-otak dia. Banyak orang tak tahu sejarah otak-otak. Ada yang orang meniaga dah 7-8 tahun tapi tak tahu sejarah otak-otak. Cuma dia tahu otak-otak ni daripada Johor je. Asal cerita otak-otak je, sinonim lah dengan otak-otak, Johor Baru. Tapi untuk pengetahuan, otak-otak ni adalah asal makanannya daripada makanan orang Cina. Oh, Cina? Bukan benda orang Melayu. Orang Cina yang berasal daripada Singapura. Menarik tu, saya baru hari ini pertama kali saya dengar kan. Otak-otak ni berasal daripada Cina kan? Daripada Cina. Jadi pengasas yang mempelaporkan otak-otak ni adalah asalnya daripada Gelang Patah. Jadi Gelang Patah tu yang apa ni buat perniagaan ni daripada pagi jadi malam. Dia sebenarnya sejarah dia ni mudah je. Tahun 50-an lah. 50-an otak-otak ni terkenal dengan sarapan pagi macam karipap, kuih-kuih onde-onde. Jadi otak-otak ni salah satu apa ni macam dia digandingkan dengan pulut panggang. Lepak pisang, so dia letak gitu. So apa ni, otak-otak ni masa tu untuk resepi dia ni nak ada lebih apa ni, jom apa dah modified untuk dimajukan apa ni perniagaan otak-otak ni. Macam mana cara dia orang cari idea. So dia cari idea bila satu orang apa ni hamba Allah ni daripada Johor Bahru yang dia dapat idea untuk apa ni niaga waktu petang ke malam. Petang ke malam dan dia letak kat meja-meja. Jadi dia buat cara yang tinggi itu maksudnya macam memaksa orang beli lah. Masa orang makan sama apa ni supaya kita mendapat income yang lebih baik. So cara yang tinggi itu rupanya menjadi bila dia buat. Bila dah menjadi tinggi itu dan dia continue. Continue dan dia recommend pada semua orang-orang yang berminat untuk berniaga
yang dia apa ni organiskan macam mana dia dua rotan. Jadi untuk pengetahuan otak-otak sebenarnya asalnya daripada Singapura tahun 50-an dan orang Cina yang buat, and then orang Cina tu kalau tak silap baba Melaka gitu. Dia makan dekat Johor yang apa ni asalnya tu. Dulu memang ikan sahaja. Dia ikan dan otak-otak ni colour dia sebenarnya warna putih asal dia. Dia tak ada colour sampai sekarang. Colour warna merah. Dia asalnya warna putih. Dia operas supaya benda tu dapat menarik lah. Lagi menarik lah. Dia bila warna merah ni dapat lagi menarik tu kan. Orang boleh buat snacking, boleh makan. InsyaAllah kita akan keluarkan otak-otak ni sebab dia warna merah sebab letak pewarna ya? Ya, pewarna yang dibenarkan. Dia bukan pengawet. Tapi dia pewarna, dia macam sirap lah, macam sirap yang dibenarkan. Untuk buat air sirap, jadi kan merah. So yang ini bukan air sirap, yang ini bukan pakai sirap. Tapi dia memang pewarna yang dibenarkan. Dan pewarna tu memang dia halal. Jadi pelaku JAKIM untuk semua memang halal. Dan benda tu pun apa ni tak banyak apa dalam satu apa ni bancuhan otak-otak tu lebih kurang dalam 2 sudu je. Apa ni dia punya color merah tu. Dia tak apa ni tak banyak tapi memang pewarna yang dibenarkan untuk dimakan. Jabatan kesihatan pun luluskan benda ni. Yang risau takkan mati orang makan tak akan mati. Insya-Allah. Belum ada sejarah orang makan mati. Dulu ada satu kes yang apa ni digembar-gemburkan bila makan otak-otak meninggal. Rupanya bila dicek balik kita punya otak-otak apa semua, dia kata tak ada bahan yang menyebabkan kematian. Tapi bila dicek balik pada orang yang meninggal tu, rupanya budak tu dah ada demam. Bila dah ada demam, dia makan otak-otak, dia belum puasa masa tu. Dia order otak-otak dan cendol, air batu. Orang demam mana boleh minum air batu? Betul. Jadi benda tu yang jadi punca. Yang dia orang punya R&D, Jabatan Kesihatan R&D berapa lama untuk dapatkan punca dia tu. Otak-otak dia orang tak jumpa pun boleh menyebabkan kematian. Pasal yang orang makan otak-otak dia ramai. Kenapa dia seorang aja? Jadi dia buat R&D, dia dah tahu punca kematian apa ni. Ada satu ambang apa lah. Ada kawasan Selangor juga lah. Jadi apa ni, dia dah tahu rupanya dia memang dah ada demam. Keinginan dia, mungkin dah sampai ajal dia, dia sebelum nak meninggal, dia ingin nak makan otak-otak dan cendol. Masa tu belum puasa. Dan cendol tu air tu sebenarnya dah ada apa orang kata? Dah beratur lah. Ya, air. Sebenarnya ais mengandungi banyak bateria. Betul-betul. Ais yang mempunyai banyak bateria. Tu kat situ lah punca dia. Sebenarnya otak-otak, siapa yang makan otak-otak? Belum ada lah. Sedangkan apa ni, jangan kata kita lah, kalau kita bagi kucing pun kucing boleh makan masa ni ikan. Dalam makan panas kan? Dalam ramuan ni kan, berapa persen protein ataupun daging ikan, berapa persen bahan-bahan lain? Okey, protein ni lebih kurang apa ni, hampir 60%. Oh, tinggi tu? Tinggi. Pasal dia 100% ikan sahaja, boleh katakan 50% ikan sahaja yang digunakan. Jadi protein tu agak tinggi sikit. 50% tu memang dah tinggi tu. Yes, tinggi. Biasanya orang campur dengan tepung kan? Yes. Tapi bila dia campur dengan tepung dengan apa semua tu apa ni dia punya isi padu ikan tu daripada 60% akan turun kepada 30%. Bila kita campurkan tepung and then kita ada campurkan apa ni rempah-rempah dia banyaklah. Tepung yang kita gunakan ada 5 jenis tepung yang kita gunakan. Dia macam-macam nama lah tepung ni. Tepung ada 5 jenis? 5 jenis tepung. Dan semua apa ni nama tu memang agak saintifik lah. Pasal itu memang dibenarkan. Tepung-tepung tu semua dibenarkan oleh Jabatan Kesihatan. Dan tepung-tepung yang kita gunakan tu semuanya tak apa ni, bukannya 1 kilo 1 kilo tak. Cuma just 200 gram, 100 gram. Untuk kuantiti yang minimal lah. Minimal, yes. Ada letak gula atau tak ada? Ada letak gula. Dan gula yang apa ni, untuk satu bancuhan 15 kilo, kita gunakan gula lebih kurang 1 kilo saja. Sebab tu ada rasa manis kan? Yeah, memang ada manis ada dapat rasa manis sendiri lah kan? Ya, yeah, betul. Ada rasa manis. Dan garam, cukup rasa sikit je. Cuma rasa kita terlalu tak banyak pasal nanti sekejap tu kan, rasa nikmat otak-otak tu hilang. So, kita nak beli garam tu pun kena dalam 200 gram lebih gitu. Untuk satu bancuhan 15 kilo bancuhan. Saya ada satu soalan. Saya pun sampai sekarang saya blur.
benda ni dibuat daripada ikan. Kenapa kita panggil dia otak-otak? Jadi dulu sebenarnya panggilan dia bukan otak-otak. Dia sebenarnya panggilan dia orang Cina punya panggil otak saja. Otak? Otak saja. Oh, itu memang asal daripada bahasa asal Cina. Bahasa Cina sebenarnya. Oh, otak. Bahasa Cina rupanya. Saya tu ingatkan apa ni otak-otak. Dia bukan bahasa Cina, tapi dia apa ni panggilan dia kuih ni. Dipanggil dulu kuih lah, dia sebut kuih lah. Kuih ni panggil otak. So bila cakap otak ni, bila orang Cina cakap dengan Melayu otak-otak, dia otak kan. Dia rasa macam dia maki saya ke? Ibarat gitu lah macam otak ada, otak. Macam utara kita maki orang tu. Oh, jadi asal ni otak-otak ni bukan dia ambil di digandakan. Digandakan. Rupanya daripada apa perkataan bahasa Cina. Masa kadang-kadang datang apa di kedai kita tanya apa ni karipap ada. Yang ini dia datang otak ada. Jadi kurang hajar apa. Ha, soalan macam apa ni nyindir kita. Sebab dia punya nama. Kata nama lah. Kata nama, yes. Kata nama. Jadi tu bila dia olahkan benda otak tu untuk mengelakkan daripada pening pinau yang. So dia didoublekan otak-otak. Jadi kalau pergi kedai otak-otak ada, kita orang tak rasa apa-apa pun. Dia sempat otak, makcik ada ini, otak ada otak. Ini fakta yang menarik ni, baru kali pertama dengar. So, benda ni saya memang kaji. Lepas saya kaji, saya tanya pada orang tua. Orang tua pun dah tak ada. Okay. Jadi dia ceritakan dari mana asal otak. Bahkan daripada kawan dia pun Cina. So, dia ceritakan orang tu pun dah tak ada semua. Umur dia, dia meninggal dalam umur dia dalam 96 tahun. Orang tu. Memang saya pernah tanya dia macam mana dia. Nama dia otak-otak, datang dari mana makanan ni, apa semua, macam tu lah. Memang saya tanya, saya nak tahu. Sebab itu sekarang ni saya boleh bertahan sampai sekarang jual otak-otak. Apabila kita tahu dia punya A to Z, maksudnya dari mana otak-otak ni datang, apa semua makanan. Jadi itulah dia punya punca dia tu. Okay. Banyak orang tak tahu. Memang banyak orang tak tahu. Jadi saya dapat tahu ni pun daripada orang zaman orang dulu juga. Sebenarnya saya pun tak tahu, tapi bila kita bertanya, asal dia daripada Singapura. Ya, Singapura dulu asal dia. Jadi orang yang bagi tahu ni asal orang Singapura dan Johor. Jadi saya tanya dia, orang yang dia pun meniaga juga dulu, nego tempat ni. Saya tanya dia. Jadi kalau kita tak tahu dari mana punca dia, macam mana kita nak buat? Sejarah dia boleh kita tahu. Betul. Bila kita dah tahu, baru kita dapat dia punya bersapi lah ilmu tu. Dua kita. Jadi saya meniaga dia pun otak-otak pun dah hampir 20 tahun lebih. Okay. Saya boleh tahan sebab saya boleh tahu. Dah 20 tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun, jadi empire bisa tu nak menang besar. Alhamdulillah lah. Syukur pada Tuhan. Jadi sekarang ni, Tuan Hati supply otak-otak sampai mana dah? Okey, kita pernah supply so far sampai ke Sabah Sarawak ni, kita pernah supply. Macam tadi lah yang diceritakan dengan anak saya tu, satu dia punya transportation, problem apa semua. Dan pernah juga orang offer dengan saya untuk masa kita nak hantar, kita hantar gunakan frozen logistik ke macam mana? Okey, kita gunakan frozen logistik. Frozen lah? Frozen. Memang, benda ni memang frozen. Dia tak boleh, even kalau kita simpan pun dia mesti nak apa ni frozen. Dia tak boleh chiller. Kalau chiller dia akan rosak sebab dia ikan. Ikan ni bila kita letak tempat sembarang dia akan bau. So dia mesti nak beku. Contohnya kalau kita beli ikan seekor kat pasar, kita masuk peti ais, dia akan jadi beku. Bila beku, selagi tak keluarkan, selagi tu dia tahan. Betul tak? Betul lah. Jadi macam tu juga dengan otak. Jadi kalau otak ni bila terbiar dia tu, dia akan rosak. Pasal dia ikan. Kata-kata kita lepas kita bakar otak-otak tu, berapa lama kita boleh simpan otak-otak tu? Okey, kalau apa ni, untuk apa ni yang belum bakar, kita boleh simpan dia. Kalau lepas proses, kita akan simpan dia dalam peti ais sebenarnya, yang beku, frozen. Sebenarnya kalau itu kan, bertahun dia boleh tahan, selagi duduk dalam tu. Selagi tapi, dia dalam frozen, dia boleh tahan lama lah. Boleh tahan lama. Tapi bila dia dah, once kalau dia dah keluarkan, and then kita bakar dia. Jadi kita dia boleh tahan dia tu, maknanya kalau apa dia kita nak apa tahan lama, kita dah bakar, tak habis, nak makan besok, dia bakar dia juga. Dia akan tahan juga. So besok tinggal ambil makan dia terus. Itu tak ada masalah. Okay. Ada macam ais krim lah. Tak ada masalah. Kecuali kalau kita biarkan dekat tempat yang terdedah, yang dah bakar, paling lama satu hari ataupun dua hari.
satu hari atau dua hari lah. Satu hari atau dua hari. Serupa macam ikan yang apa, ikan ataupun macam ayam. Ikan bakar lah. Ha, ikan bakar kita letak dengan tu, kita tolong saji. Esok lusa pun kita boleh makan lagi. Tapi kadang-kadang kita pun suspend juga nak makan kan. Sama ada benda tu dah kena lalat hinggap ke apa, kita takut. Rasa tu macam tu juga sama macam tak. Tapi selagi benda tu terjaga, insyaAllah boleh. Takat ni dua hari cuma gunakan ikan kan? Ya, ikan tu. Ada tak pernah gunakan material lain? Contohnya macam udang ke? Pernah. Sebenarnya memang ada. Ke? Ada otak-otak udang, ada otak-otak ketam, ada otak-otak kerang. Oh, kerang pun ada? Ada. Oh, tapi market untuk apa ni selain daripada ikan sangat mahal. Jadi kalau macam udang, sedangkan ikan-ikan dia orang punya market yang dia orang jual pun yang dah siap bakar pun dah sedia dulu sehingga sekarang ni. Apatah lagi udang, kalau udang dah seekor, contohnya kalau kita letak seekor dalam satu pieces ni, kalau tahan dua pun dah RM2.50 satu pieces. Daripada RM2.50 dia orang beli nasi. Yelah, yelah, yelah. Udang tu kalau begini. Okay. Tapi sebenarnya otak-otak paling sedap lah otak-otak udang. Okay. Pernah tak cuba buat otak-otak daripada daging? Daging, gunakan lipo. Kita pernah buat R&D. Otak-otak udang, otak-otak daging dan otak-otak ayam. Tapi rasa dia tu lah. Memang kurang pilih kurang. Oh, kurang. Kita pernah buat R&D dan rasa dia tak pilih kurang. Kecuali kalau pepes ayam. Pepes ayam sebab resepi dia tu tak sama dengan otak-otak. Okay. Dia akan-akan penyakitan resepi otak-otak tapi 100% tak sama lah saya cakap. Okay. Tak sama resepi dia. Sebab dia ada ingredient lain yang apa ni dimasukkan dekat. Jadi dah boleh jadi kami pasal ni kena tukar profession lah, kena jadi pengusaha otak-otak kan. Semoga boleh jadi ditawan. InsyaAllah, amin. Semoga boleh beli foto besar kan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Katakan ada di antara sahabat-sahabat kita berminat lah nak jadi pengusaha otak-otak. Apa bentuk orang kata bantuan ataupun pertolongan yang boleh Tuan Haji tawarkan pada mereka ni? Baik, kita pernah apa ni, saya sebenarnya suka membantu lah. Jadi untuk peniaga-peniaga yang berminat, peniaga kita tidak akan apa ni ulurkan 100% peniaga saya akan bagi ini tak. Tapi kita ada package yang kita sediakan. So, cara package yang kita sediakan ni amat ekonomik dan mudah untuk peniaga. Even peniaga tu cuma ada duit yang tak banyak pun. Contohnya macam apa ni, untuk satu bisnes ni, sebenarnya kita membutuhkan modal. Ya, tapi betul, macam betul. Saya faham. Kadang-kadang orang nak peniaga ni, modal tak ada, nak rolling tak ada. So, kalau misalkan sesiapa yang betul-betul berminat untuk berniaga, insyaAllah saya akan bantu. Tapi ada cara tu. So kita akan buatkan, kita allocatekan cara tu macam mana supaya dia boleh berniaga and then boleh pulangkan balik apa yang dia niagakan dan apa yang hasil yang dia dapat. Okay, maksud rolling tu, maksud bantuan tu dari segi macam mana tu? Credit okay. Ke? Kita akan bagi apa ni equipment yang apa ni timbal balik lah. Equipment yang timbal balik, maknanya kita akan sediakan equipment bagi mereka yang tak mampu lah. Equipment yang kita sediakan tu contohnya macam dapur otak-otak. Bila kita nak meniaga otak-otak, kita perlukan dapur dia. And then kita perlukan dia punya, dia ada bakul dia, dia punya aksesori dia lah. Bakul dia, penyempit dia, dia punya bakul besar dan bakul kecil lah. And then dia punya meja dia apa semua. Jadi kita insyaAllah saya akan bantu pada mereka yang betul-betul berminat, yang betul-betul tak ada duit untuk bina kerjaya, untuk apa dijadikan income, insyaAllah saya bantu. Berapakah modal minimal yang diperlukan untuk memulakan perniagaan otak-otak ni? Saya biasanya kalau pergi buat stok lah dekat mana-mana. First sekali yang saya suka ceritakan how to make money. Jadi ramai orang yang berminat nak berniaga tapi tak duit. Jadi saya ni memang suka membantu orang daripada zero to hero. Jadi cara yang saya jalankan adalah untuk membantu peniaga yang betul-betul berminat untuk sara diri ataupun keluarga, insyaAllah. Sebab belum ada orang yang meniaga otak-otak akan bankrupt setakat ni, so far belum ada. So kita ada sediakan package kita orang ni paling minimal yang ekonomi punya package sebanyak RM700. Itu yang minimal.
untuk dapatkan equipment apa semua lebih kurang RM700. So bagi mereka-mereka yang berminat untuk dapatkan apa ni produk kita orang dan equipment, kita akan sediakan dengan harga minimum sejumlah RM700 lah. Dan kita akan allocatekan orang tu, yang kita akan banner orang tu sampai berjaya, A to Z, sampai berjaya, sampai orang itu boleh dapat income yang satu hari minimal RM100. Itu minimal. Kebanyakan orang yang saya didik dan saya tunjuk ajar, kebanyakan semua berjaya. Sebab dia ikut step. Dan kita ada step kita, langkah-langkah macam mana untuk berniaga, otak-otak, sata dan pepes. Sebab orang berniaga ni kadang-kadang dia main redah je, cacah marba. Tengok orang berniaga, dia pun nak berniaga. Tapi bila dah buat, tak boleh, tak tahu nak arrange macam mana. So kat sini kita ajarkan macam mana nak arrange perniagaan. Walaupun nampak simple, nampak macam remeh, tapi otak-otak boleh menjana pendapatan yang sangat baik. So modal minimal yang saya sediakan untuk peniaga-peniaga sebanyak RM700 adalah modal yang minimal sekali. Sangat murah. Maksudnya peniaga atau pengusahawan yang berminat untuk menceburi perniagaan ini, dia kena ada modal RM700 dulu lah. Yes. Okey, okey. Maknanya modal permulaan. Tapi ada juga peniaga-peniaga yang apa ni susah untuk dapat. Kadang-kadang RM700 pun tak semua orang ada. Tak semua orang ada RM700 yang apa ni untuk berniaga. So, itu kita faham. So itu kalau betul-betul kita akan interview orang tu dan kita akan bagi black and white untuk semua bidang ni, sekiranya duit yang apa ni untuk buat perniagaan tu tak cukup. So kita ada cara kita untuk bantu, insyaAllah. Pasal saya memang sentiasa membantu orang yang betul-betul meminat otak-otak ni, sangat lumayan. Memang sangat lumayan, dibantu. Sangat baik, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terakhir sekali kan, ya. Boleh tak Tuan Haji kongsikan nombor telefon Tuan Haji? Jadi sekiranya sesiapa yang berminat untuk menceburi perniagaan ini, boleh hubungi Tuan Haji. Okay, untuk pengetahuan, saya memang asal di Bandar Johor Baru. Memang dia sebuah Johor Baru tu, orang tahulah otak-otak ini memang dari Johor. So saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan, sekiranya ada yang berminat ataupun nak buat majlis, sama ada kenduri kahwin, majlis kerajaan, apa-apa saja, event sekolah ke apa, boleh order dengan saya ataupun dapatkan nombor telefon saya, iaitu 012-645-4025. So hubungi saya sekiranya berminat, sama ada untuk berniaga ataupun untuk buat event ataupun macam-macam lagi apa ni rasanya apa ni otak-otak ni diperlukan. Tapi kebanyakannya orang memang buat event ni memang otak-otak je. Pasal sate memang apa ni salah satu orang minat juga. Tapi otak-otak boleh kata dah jadi macam satu yang sinonim lah sekarang ni. Kebanyakan semua banyak order dengan saya untuk buat event ni orang. So saya kongsikan kat sini, kalau berminat hubungi saya, iaitu 012-645-4025. Nama saya Haji Masuri bin Haji. Okay, terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak. Kita berjumpa di edisi yang seterusnya. Terima kasih. Dan terima kasih kerana mengendaja program kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini rasa kita punya produk. Mata dengan baik pun tak masak. Tak masak. Tak masak. Kau lain kat jaring tu. Taulah kalau tak berani, yang saya tahu memang tak boleh bakar. Kalau kita buat unggun api semua kan, memang sudah sama. Mana tahu boleh buat sedikit. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti.
pada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran untuk memuliakan Islam. Berbaktilah kepada Tuhan.